dan mengucap bismillahirrahmanirrahim aplikasi Anikapi secara resmi kita mulai pada hari ini. Ada lagi yang dihajar? Kena di hari dan seperti tanggal 7 Januari atau di 17 Agustus. Sekarang aku di surat keterangan gaib. Ini yang lagi diajukan seperti ini. Yuni kan yang kamu urus-urusan. Wah, ada kata-katanya nih. Nah, aplikasi ini sebenarnya ada fungsinya adalah untuk mempermudah supaya warga ini lebih efektif dan lebih efisien dalam penggunaan waktu. Jadi warga itu tidak perlu datang ke kantor kelurahan lagi, cukup melalui misalnya pada saat bekerja sebagai pedagang di pasar atau di mana. Jadi tidak perlu datang ke kantor. Sampai dengan sejauh ini alhamdulillah penggunaannya setiap hari terus bertambah dan produknya juga setiap hari tetap dikeluarkan. Karena baru beberapa bulan ya, dari bulan Juni sampai dengan bulan September, terakhir pengguna hari ini itu sekitar 300 orang lebih yang sudah mendownload aplikasi dan menggunakan aplikasinya. Kemudian surat yang dikeluarkan itu hampir 200 surat keterangan yang sudah dikeluarkan. Paling banyak sih biasanya surat keterangan tidak mampu, keterangan domisili, keterangan usaha gitu. Jadi semua surat keterangan itu dilayaninya online, tidak ada lagi yang offline. Untuk percaloan-percaloan sudah sangat minimal ya, karena orang langsung yang berurusan melalui HP-nya masing-masing. Jadi tidak perlu ada calo dan lain sebagainya. Bahkan saya menandatangan itu 1 kali 24 jam dibuka aplikasinya. Bahkan karena tanda tangannya kan tanda tangan elektronik.